kami segenap kru TV Pramuka dan Kocap Kota Bogor mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Edukasi Vaksin dalam rangka 1 tahun TV Pramuka. Pemenang pertama kategori Lomba Poster dimenangkan oleh peserta Ferin Putri Herdian, Pangkalan SMP PGRI 5 Kota Bogor, Kuaran Bogor Tengah. Dan pemenang pertama kategori Lomba Video dimenangkan oleh peserta Muhammad Yazid Tamamudin, Pangkalan SD Italia, Kuaran Bogor Barat. Kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.300. Sudah lebih dari 1 tahun kita berjuang di masa pandemi ini. Bermain dengan teman-teman tidak bisa. Pergi ke sekolah dan berlatih kepramukaan pun belum bisa. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Sadarilah kawan, kita adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ayo kita lindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kini tiba saatnya kita bangkit menuju Indonesia yang lebih sehat. Kita siap kembali PTM di sekolah dan siap berlatih pramuka kembali. Berbekal vaksin dan disiplin protokol kesehatan, bangkit, bangkit, bangkitlah Indonesiaku!